Seorang pria yang sempat viral karena memukul sopir ambulans akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, polisi belum menahan pria tersebut. Tersangka dijerat dengan pasal tentang penganiayaan. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan AKP Riki Pranata mengatakan, pengemudi Toyota berinisial SR yang memukul sopir ambulans ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 27 Februari 2020. Dikutip dari Kompas.com, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam. Peristiwa pemukulan itu diketahui terjadi di Jalan RC Veteran Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa 25 Februari 2020 lalu. Selama proses pemeriksaan, tersangka SR bersikap kooperatif. Hingga kini, polisi belum menetapkan status penahanan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 dan atau pasal 335 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebelumnya viral di media sosial aksi seorang pengemudi ambulans yang dianiaya oleh pengendara lain. Video penganiayaan tersebut diunggah oleh sebuah akun Instagram beberapa waktu lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Sartono menjelaskan, kronologi pemukulan sopir ambulans itu berawal ketika ambulans yang dikendarai MN melintas di Jalan RC Veteran Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan. Saat itu, MN menghidupkan sirene karena tengah membawa jenazah menuju sebuah rumah di kawasan Bintaro Park. MN kemudian ingin menyalip mobil yang dikendarai SR, namun SR tak memberikan jalan untuk ambulans tersebut. Akibatnya, ambulans menyenggol mobil SR. Mengetahui hal tersebut, SR pun tak terima dan berusaha menghentikan ambulans tersebut. Menurut Budi, korban berusaha menjelaskan alasan dia ingin mendahului mobil yang dikendarai SR. Namun, SR malah menganiaya korban dengan melayangkan tangan kiri yang dikepal ke arah korban. Pukulan itu pun mengenai pipi sebelah kanan korban. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbarui informasi Anda hanya di WoW Update, YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Oh.